Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini kalau kurang mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Centini sudah berusaha jadi manusia yang lebih baik, tapi apa yang Centini dapat tidak seperti yang Centini harapkan. Ampunilah hamba yang masih bimbang ini. Centini hanya bisa berpasrah diri pada-Mu, ya Allah. Masa depan Centini hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik buat Centini. Mungkin Centini sudah salah, mengecewakan banyak orang, melewatkan kesempatan yang sudah di depan mata. Tapi Centini hanya ingin melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Kalau kita sebagai manusia harus bisa memaafkan, memberi kesempatan buat orang lain untuk tobat dan berubah. Kalau jalan yang Centini ambil salah, ampuni Centini, ya Allah. Semoga tidak ada lagi hati yang Centini sakiti dan kecewakan. Beri Centini kesempatan buat jadi manusia yang lebih baik lagi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Centini ngapain sih? Doa aja lama bener. Maaf loh, Ning. Kepoin urusan orang itu gak baik. Eh, baru kelar sholat, udah rese. Lu tuh gimana sih kagak khusyuk ya sholatnya? Yang setahu gue, kalau orang habis sholat itu jadi tambah bener, tambah baik. Gimana sih? Ya ini, Ning. Ayah-ayah wae. Gak di masjid, gak di kontrakan, sama aja. Yang rumpi. Aduh, susah bener dah ah mata-matain Centini. Ibu-ibu pada musuhin ayah semua. Mami! Waduh, waduh, waduh. Hei, ini lagi. Mami, mami, mamian. Ibu-ibu, udahan yuk. Kita cus balik. Air panas di sini nih. Lagi juga si Centini udah keluar tuh. Kalau orang punya niat jahat, ya begitu. Panas bawaannya deket-deket rumah Allah, ya. Pak. Nyun sewu nggih, Pak. Mengenai biaya sekolahnya Nyimut, apa sudah ada sumbangan, Pak? Maaf, Centini. Tapi Bapak memang tidak memungut sumbangan dari para warga. Sebab ini kan bukan untuk kepentingan musola, tapi ini sifatnya kepribadi. Jadi sampai saat ini tidak ada tambahan yang masuk. Sayang, kamu jangan khawatir ya, Nduk. Insya Allah nanti kalau Tante sudah gajian, tak tambahin lagi supaya kamu bisa sekolah. Tetap semangat ya, Nduk, ya. Kagak apa-apa, Tante. Kalau uangnya kagak ada, Nyimut juga kagak maksa sekolah kok. Nih, kalau Allah kasih, Allah ngizinin Nyimut biar bisa sekolah. Nyimut tetap semangat, Tante. Kan kata Tante Centini harus tetap semangat. Iya kan, Tante buku-buku di kamar udah banyak banget. Oh, baik bener ya Centini ya. Padahal gajinya kagak seberapa, tapi mau nolong anak orang ya. Iya, saya juga teh jadi terharu pisan. Terus saya juga jadi malu. Soalnya saya teh masih suka mikirin diri sendiri. Alah, paling juga itu pencitraan. Abis ini juga dia pasti mintain duit sama cowok tajir ya, Pan. Ngaku aja deh, Tuin. Astagfirullahaladzim, Nuning. Lu tuh punya mulut satu aja nyinyir banget lu ya. Dihukum Allah baru tau rasa lu. Waduh, waduh, waduh. Bang Pi, jangan nakut-nakutin gitu, nape ngomongnya ah. Biarin, biar lu kapok, tau gak? Tapi gue juga jadi pengen saweran nih buat si Nyimut. Ya kagak seberapa sih, tapi ya buat nambah-nambah sekolah lu ya. Alhamdulillah. Boleh gak Centini? Alhamdulillah Bu Iis, boleh banget dengan senang hati. Nuk. Maaf lo ya, kalau Nyak nyumbangnya nasi uduk aja ya. Buat bekal kalau Nyimut sekolah nanti. Alhamdulillah. Kalau emang ibu-ibu paling sepakat nyawer buat si Nyimut, Bang Pi kayaknya punya sesuatu nih. Nah, punya ide yang bagus banget. Apaan, Pi? Nah, dulu dong, surprise. Bocorin dikit, Nabi. Saya juga akan membantu doa buat ibu-ibu semua dan juga Bang Pi. Insya Allah, kalau kita memang ada niat baik, Allah pasti akan kasih jalan. Amin. Amin. Bu, sakit pelan-pelan dong, Bu.
tahu, Mami ini sakit, kakinya ini kesleo, uratnya nyelip, makanya mau saya betulin. Ini sabar yo. Bentar lagi ya non ya, ini dikit lagi. Tahan ya non ya, berdoa non. Aduh sakit banget Mu. Sudah selesai. Awas pelan-pelan di mesin. Jangan buat jalan-jalan dulu ya non ya. Nanti kalau mau tidur dibalurin pakai beras kencur ya, biar cepet sembuh. Itu perban yang buat ngikat kaki saya mau dibuang mana? Mau saya buang non. Kok dibuang, saya masih mau pakai? Loh non, perbannya mau buat apa lagi? Kan kaki non udah saya pijitin. Insya Allah, besok atau lusa sudah sembuh lagi ya, Non? Udah, gak usah dibuang, taruh aja di meja situ. Untunglah kaki Bu Kinan hanya terkilir saja. Dari hasil rongsen, ternyata kaki Bu Kinan tidak ada yang retak ataupun patah. Dok, bisa gak kalau kaki saya ini dibuat penanganannya seperti kaki orang patah? Maaf, Bu Kinan. Kami menangani sesuai dengan diagnosa. Kalau saya minta dibelikan perban untuk membalut kaki saya supaya saya nggak banyak bergerak, bisa nggak dok? Oh itu, bisa saja. Ya sudah non, saya mau pamit pulang ya. Nih. Terima kasih ya non ya. Juga nih si Mbok, manjur juga nih pijatannya dia. Ngapain lagi sih nih orang nelfon gue? Males banget tau gak sih? Itu aja gak bakalan gue angkat. Biar dia ngerasa bersalah udah ngambilin Centini. Dan harusnya, kalau gue udah cuekin dia kayak gini, dia pasti ngurut sama gue nih. Dan nantinya kalau dia udah lebih nurut sama gue akan adu domba dia sama Restu. Biar Restu rasain tuh gimana rasanya dimaki-maki sebenarnya. Sekarang kamu jadi tahu kan siapa yang merusak rumah tangga kita. Kinan, kalau diem aja sih. Ya karena memang semuanya itu benar. Dia gak bisa jawab karena memang semuanya benar. Gak diangkat-angkat sih. Kinan? Kinan, kamu di mana ya? Kinan, kamu nggak kenapa-napa kan? Loh, kok nggak pakai kruk sih? Kenapa gue nggak kunci pintu sih? Mas Gio jadi bisa nyolong masuk deh. Sekarang gimana lagi nih? Apa gue kabur dulu kali ya? Kinan? Kelihatannya gimana? Ya aku sakit kayak gini gara-gara kamu, Mas. Iya, tapi kalau kamu udah kesakitan begini, kaki kamu patah seperti ini, kenapa kamu jalannya nggak pakai kruk? Kamu nggak sadar apa? Ini semua salah kamu, aku jadi sakit kayak gini. Aku udah coba ya, jalan tanpa kruk. Tapi tetap aja sakit. Ini nggak bebas tuh, Mas. Nggak apa-apa, susah banget. Terus aku udah coba juga kaki aku diurut ya. Tapi nggak ngaruh, masih juga sakit. Ya udah, aku minta maaf ya. Jadi sama aja kayak Centini tau nggak? Kalau kamu nggak ngotot bantuin Centini, aku nggak akan kayak gini, Mas. Kamu tau nggak?
Kinan. Kinan, udah dong, Kinan. Kinan, kamu tenang dulu ya. Aku tahu aku salah. Aku juga gak akan bela diri kok. Aku juga tahu kok ini semua gara-gara aku ngerti. Tapi tolong, tolong kasih aku kesempatan untuk jagain kamu sekali lagi. Supaya aku gak terus-terusan dirundung rasa bersalah seperti ini ya. Kinan, please, please ya. Akhirnya masuk perangkap juga kamu ya, Mas. Orang kalau udah cinta tuh emang gelap mata, gampang bohongin. Pemenang dari audisi penyanyi jingle iklan sabun Halalin adalah Ayu Bling Bling. Aku udah bilang sama kamu kan, jangan kasih ke Kinan. Kamu lihat sekarang, dan berapa orang yang udah berkorban demi kamu. Semuanya sia-sia. Centini memang udah ngecewa sama Pak Restu, Pak Akbar, Mas Tejo, dan semua yang ikut audisi. Tapi aku bisa opo. Centini gak mungkin mengingkari kata hati sendiri. Selamat pagi, Ibu Centini. Mas Tejo, kok bisa? Iya, Tin, aku juga gak nyangka banget. Katanya kalau sakit itu gak mimpi. Coba cubit, cubit. Aduh. Sakit? Beneran, sakit. Ilu katanya sudah cubit. Mas, ya Allah, Mas. Centini tuh gak nyangka loh Mas, Centini tuh senang banget, bersyukur banget, gak percaya lek sampean itu ada di sini sekarang, pakai baju satpam maning. Ya Allah. Iya Tin, aku juga gak nyangka banget bisa dipanggil lagi Tin. Aku seneng banget bisa sekantor lagi sama kamu. Alhamdulillah. Tin, kamu bahagia gak aku sekantor lagi sama kamu? Ye ile, yang lagi demenan ye. Serasa dunia milik kita berdua. Yang lain ngontrak kali, sampai dicuekin. Maaf nih Pak Tiwil, Centini pikir gak ada bapak di sini. Gak apa-apa deh, dicuekin. Yang penting kopinya Centini gitu loh. Enje Pak Tiwil, dibikinin. Bentar nih Pak, Mas. Gak bisa pengen orang seneng dikit ya. Ye ile Jo, segitu sewotnya. Gak boleh orang seneng. Lagian ngapain sih datang Pak? Kan ketimbang minta kopi aja. Ntar lagi, kenapa sih?